tidur bayi, langsung berani minuman seolah-olah langsung dikai bayi anu wah subhanallah nah ikum bayi hati ini ngomong matur suwun ya Allah berjaya pengertian engkau buku dari bocah HP di situ betul nah dan sampai nengar dari bayi bernyupiri sampai muncul muncul diwi lukau diwi buka muka diwi ngomong-ngomong diwi ya sampai jenisnya bernyupiri toh sampai juga sedari dari laisar dari khadimul awliya wal ulama sampai jadi pelayani ulama pelayani awliya kaya dini sahabat Abu Bakar ngelakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngotong dan sampai mengko ketemu karomah kan karena karomah itu bukan hanya tergantung ngaji dan hebatnya kuliah tidak karomah itu akan ketemu karena tirakat dan melayani wong penuh dengan pengertian dan keikhlasan dilatih di tenanan dan sampai melatih di tenanan insya Allah apa keterangannya barang siapa sing ladeni hambaku ning alam dunya maka wong pi bakal tak ladeni dunya lan akhirat kuwe apa meneh sing ladeni ulama ya Allah ini kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa termasuk ceritane sinten Mbah Yai sing dadi supire pondok pesantren Ploso sinten Mbah Yai sing ceramah Neneni Wahabi so. Bayi Mahaya itu sebojo mau jadi sebagai sumberi kiai itu. Betul sebojo, mis sebojo dari sumberi kiai. Masya Allah, Bayi Mahaya sama itu. I, sama berjalan tak pun. Wah ini benar macam tu, buat blog macam. Nak keluar dulu ini, begini tu ini dari kiai ini. Nak kita ini benda tak bocor. Astagfirullahaladzim. Iku baru hayat tenang sampai dia ngomong kali itu kuat itu namun ngadil Mbah Yai ngaji kuat itu berkadang kalah dari sampai misalnya ngaji sampai jaluk kok ya Allah kalau ngadil Mbah Yai menawi sing kalau ngadil Mbah Yai lindungmu ya Allah jenengan tetusakan wasilah jenengan tetusakan anak kalau sing say soleh soleha setiap sampai ngadil Mbah Yai pokoknya setiap sama ngadari kiai, ya Allah kalau ngadari kiai, kalau takdiman wali kromat dari ulama sehingga ngadari kemampuan jenengan menawi ini jenengan ridhoi, ya Allah jenengan terusakan lantaran tumpah kulon nyuwun, anak kulon jenengan terusakan atau kulon jenengan terusakan abijin bukan ada sikap dulu yakin bukan ada sikap dulu, subhanallah nah Alhamdulillah tinggi, jatuh tinggi pertemuan Alhamdulillah, matur suwun luar biasa, ini para khatibul awliya jadi kan gak usah ngomong supir ini sampai dari ini khatibul awliya wala ulama yuk, jelas hebat jadi pelayani ulama tuh, minimal sampai besok melok kerjauhi ulama lebih suatu tapi sing istiqomah ya ada sing istiqomah terangnya telah cara kula tumut tarik rai Mbah Yai Ali Hasin saking barang nah kula lek netep kalih Mbah Yai Ali Hasin niku yo tenanan kok menawa mengke lek gerbongi tarekah gerbongi NU napa gerbongi napa sing jenengan jeneng lek gerbongi NU sampean cekel besok disumpir kalih Mbah Yai Hasyim Asy'ari sampean walaupun ning buri sampean tetep melok gerbong enak dadi ulama sampai teng surga Allah Subhanahu wa taala dan bahkan mudah-mudahan dengan diakui muridnya Syekh Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Monggo kula matur suwun nuwun segala kekurangane nyuwun ngapunten dan semangat khatimun auliya wa ulama. Pertemuan ini jadikan cara komunikasi gitu kan. Dan sampai kadari kiai ku piye? Oh, kiai ku tukang nesuan kan ada sing kiai tukang nesuan. Atau kiai sing tukang nyeneni. Kiai yang tersi kiai rapatnya denger di radio melapok masalah ini diomong enak si kiai gak menang di top ini wajah sukiri gak enak kok kiai menang lawan seolah di kapal ini sopir yang lagi ini karep rayo karep pokoknya sopir itu sebetulnya gue nyubiri aku terkotik-kotik nanti gak ada ngurusi aku ngomong
Jadi kalau galingan supir Gus Dur lah ya. Kalau kali Habib Mo, kali Bayi Jalan Lutin, suan kali Gus Dur. Gus, PKB Lampung itu kacau. Wow, sekian bikin, kalau kita pas. Kali itu kan gak terdiri. Ya, bisa lah, kan, dapat bikin. Lampung itu semacam itu. Anu lho Gus, ngoporo kiai-kiai. Anu, pun kodong-kodong cocok itu pun. Anu jauh, itu lah Gus Dur. Ngomos. Nah, kalau kali Habib Mo, ngomong itu. Gus, nyuwun ngapunten. PKB itu tidak akan besar tanpa ada ulama-ulama kultural, tanpa ada ulama-ulama yang ada di lapangan, imam-imam masjid, imam yasinan, imam tahlilan, imam manaqib, imam sholawat. Iku Gus di rumah. Mungkin nggih, mboten nggih. Wah. Niku critane sumpire Gus Dur niku. Napa sing disuwun kalih Gus Dur, wayahe napa Gus Dur sopir niku lho ning sanding terus. Terus bunyi putih, wah sopir itu langsung boleh bunyi putih. Anu kan, aku boleh ke sekolah, anu kan, wah langsung sopir boleh ke sekolah. Subhanallah, sudah sampai ngetos ceritanya, sopir itu sudah lagi dari sepi, dari sekretaris pribadinya. Nopon itu, Presiden Sakusi Soeharto, pilih Habibie. Begitu pilih Habibie, beliau diangkat menjadi orang kepercayaan Gus Dur. Padahal orangnya super Gus Dur. Artinya apa? Kalau jenengan memuliakan ulama, berarti jenengan berarti dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, iki monggo sampeyan konsultasi, ngobrol antar kawan, komunikasi antar kawan. Ojo, pokoke ojo ngomong elek kiai nggih. Aja nggih. Walaupun kiaimu pelit, enak si kiaimu bersengutan, enak si kiaimu tulang teneni, enak si kiaimu meneng, enak si kiaimu sampai konsultasi dengan kawan, ngeladeni ulama itu sing pas piye to kan? Ngeladeni ulama itu sing pas piye? Nah, apa itu ini kan musyawarah? Konsultasi antar khatibul auliyah ini, sing nyumpiri para ulama-ulama ini. Yuk, sampean melayani, 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 dan melayani. Insya Allah, dan sampean ridho, sampean ikhlas. Besok di antara anak-anakmu, yakin ada yang jadi ulama. Amin, ya Rabbal. Jadi, kalau sejarah ke Kulau Biambah lah, kalau sejarah ke Kulau Biambah, Kulau dan kawan-kawan lah yang serating saya, banyak yang biasa-biasa mawon, tapi ternyata ya Allah memberikan kepercayaan santri, kemudian telahlah membuat anakmu ada siapa Al-Quran, begitu apa Al-Quran telah anakmu untuk jujur ahli kitab, akhirnya membangun pondok dari angkringan, satu angkringan, dua angkringan, kemudian mulai ditempati anak-anak, mulai ngaji. Subhanallah, niku barokahi lek ngladeni ulama. Tapi lek jenengan nesu ora ikhlas, sampean kok malah dadi susah, rokok e malah dadi tukok nopo. Ngoten. Yo, ngoten. Malah iki bahan iki rokok ora tau rupane ngoten. Ya ora ditukokne tenan kan bayar. Kalau lek jenengan ikhlas subhanallah. Terus nomor kali ini kalau pesen ampun mendet sesuatu milik kiai yang dikala sampean mundur diri tanpa izin beliau, walaupun itu korek ya kan saya sebenarnya lah sampean enak korek mbak kiai juga ya gak boleh tau tau kromonya gak mau lho jane ngotan gak kelebihan kelebihan di pesen mbak Ijan lebih gak ngotan tawadune santri, tawadune wong sing layani kiai, niku senajan ana ora dhek tak te arep nangge kudu izin karo kiai. Kiai ngapunten niku ora ditampen nggih. Ora ge wis nah, baru ditake. Apa meneh kok sampean nyawang karo Pak Kiai ra orang-orang, wah ini berkah ini. Bukan masalah berkah. Nunggu lek tiga kiai, ngoten lho. Iki wis tak minum, ya, diminum. Ngoten.
Memang kalau kiai sering ngapain itu, ya kiai sering ngapain itu minum, begitu orang mau minum, kiai separuh tiga kiainya untuk minum. Itu sering, memang tak lakukan. Saat itu kalau dilakukan, kalau ini nanti dilatih bekas makmumnya Mbah Kiai Fuad Hasyim, pengasuh pondok pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat. Seorang ulama khos yang luar biasa. Kalau ini namun dilatih bekas makmumnya Mbah Kiai Fuad Hasyim. Waktu ini kula khataman Alfiyah Ibnu Malik sing ceramah sing sambutan Menteri Agama Bapak Munawir Sajali yang ceramah niku Mbah Kiai Fuad Hasyim. Lah nunggu ini sisane ya kula sedikit ora keto. Kula dilatih. Kula kan saking kagumi kalih Mbah Kiai Fuad Hasyim. Kabeh yang luar biasa. Kula kan ya sampai ceramahe Mbah Fuad Hasyim niku kula saged dirong. Ya. Saking kula senenge Mbah Fuad Hasyim, tak dilatih. Wis teng pundi Mbah Fuad Hasyim? Ajeng wudu mawon kula tindakake. Karena waktu itu kula dadi urang pondok. Kula timbake Mbah Fuad Hasyim, ora enek aku wudu nek ngecaske sampe ora enek kae. Ora enek. Zaman tahun 85 ora enek kan. Nembo jumbure jawan rumene. Kula timbake kan. Jenengan ngertos. Kula begitu Mbah Fuad Hasyim ajeng sholat, kula sami banyu sing bar nggih wudu Mbah Fuad Hasyim. Iku kula minum. Ini kan seolah-olah perkara mustahil elen bel apa hijau kan ngoten nggih. Apa hijau-hijau wong kaya ngono terjadi tapi nyatanya terjadi tenan lho kan. Sampai kok enak wong gak wong ngomong elek minum bekas minum kiai di penyakit pilek menurut wong sing ora yakin karo ulama. Ngoten lho. Ya ora yakin yo ngopo obe bekas kiai wong kiai di penyakit mawon. Ngoten. Tapi kalau orang-orang kalangan nama itu buat kenapa ulama selafus orang buat kenapa? Coba ceritane, Mbah Kiai Sengarang Nyalawatan itu sih, Mbah Kiai sih, Mbah Abah Masbulo. Ceritane bayar Abah Masbulo itu tak biasa satu hari. Beliau itu jam 3 malam tengok-tengok besok dulu melaku. Begitu melaku merokok lah yang di masjid. Begitu merokok yang pinggir masjid, yang gede sok konconi karo santri. Bukan, medul pokoknya beneran. Padahal itu bayi mahabah sepuluh. Jadi kaki itu bayi. Ya nyata lah ada merokok. Medul bayi. Ya dulu wapak ya serta santri. Wuhuh. Ya jenisnya santri. Medul ya. Tapi kan disini bayi kan. Ya nyata lah merokok. Orang mati itu bayi. Begitu dirokok, mebul. Itu rokoknya kan sumpelan-sumpelan sumpel, bom dia lah. Kecil, murah berapa? Lu bahaya ini, belayu. Sama ni tidak. Santri ini sing rokok-rokok yang bahaya, wahai Rasulullah ini. Subhanallah menjadi aulia ilah sekarang termasuk dari santri bahaya sholat darat, bahaya sholat darat sangat semarak. Kemudian beliau menjadi ulama yang luar biasa. Tapi betul yakin, kan? Sampai terlalu yakin ya, untuk dia lah itu. Terus sampai terlalu yakin kok. Sampai terlalu yakin yang beri kiai, sampai terlalu yakin kalau kiaimu. Ya sampai terlalu itu apa-apa. Orang itu apa-apa. Sampai yakin bahwa selevel ulama, apalagi sudah punya pondok pesantren, sekelas apapun, mereka punya karomah. Contohnya tengah. Mempertahankan santri yang ada mungkin di tempat selama 1-10 tahun itu ujian Allah. Itu ujian Allah. Lek kiai ke umur 1-10 tahun ngurusi santri itu pergerakannya naik 50, naik 10, naik 70, naik 80. Berarti kiai itu punya karomah. Kalau tidak, berarti makin hari makin turun. Turun. Entek sampai ini. Itu biasanya kiai yang gak punya karomah. Karomahnya dia bohong, gak ngerti. Ada karomahnya wong sing ahli tahajud, ahli istighosah. Ada yang karomahnya memang ahli sedekah.
Ada yang karomahnya yo ahli sedekah, yo ahli tahajud, yo macam-macam. Ada yang karomahnya karena istiqomah lek lenggah ngaji. Karena lenggah ngaji ini butuh kesabaran yang luar biasa. Nah, dari cerita-cerita sing kula sampai iki, monggo jenengan sing ikhlas nek ngaji lek ngadeni ulama nggih. Nggih. Diladeni, aja sampai ladeni. Nggih, diladeni. Sampai nak pengen dari luar, walaupun itu kasarin ngomong dulurmu dhewe. Wong kata pangkat ulama, ya sampai wajib ladeni, memang sampai gelem. Jadi supir ulama. Lek ora, yo gak ketemu barokah. Loh, ngopo ya aku dari supir dulurku? Padahal dulurku di kiai sawi lah di kiai. Tapi orang mancing-mancing ini aku lah apa? Lah gue lah ladeni. Jadi orang mancing. Waktu dari santri itu bah ya ya tipis orang tahu aku lo mancing-mancing larang ladeni sampai kan khodimun awliya wal ulama cap setampel khodimun awliya wal ulama karomahnya akan tumbuh kepada teman-teman. Iku pesan kula sinten sing sampean ladeni diladeni sing sae sing ikhlas karena Allah. Nopole jenengan ladeni kiai pengajiane sehari ping 3 jam. Isuk ngaji, sore ngaji, bengi ngaji, teko jam 1 bengi. Isuk-isuk wis celuk meneh. Kon mangkat ngalor mbleges sore. Tenang kuwi ya wis rasane. Tenang, kesel luar biasa. Dikala sampean capek itu, sampean ngomong ya Allah, ya Allah. Kalau jamnya itu pun dicelok aneh, kalian gaya lo saya kesel kan ya Allah. Tapi ya Allah, mudah-mudahan kesel keluar ini dan terus barokah ini dengan anak pulau, dan barokah dan pulau, dan keluarga pulau. Mudah-mudahan hebatin kiai mancing dan pulau, suki kiai mancing dan pulau. Oh kan, mancing aja pengen-pengen tak termasuk suki barang. Nah kan kiai orang yang gak semarang, apa yang kiai semarang? Orang yang memang, dia ini suki-suki, ini apa aku boleh pangkat lah ini ya terus nama orang lagi, kadang-kadang gumon yang ada kiai ini. Kalau ini gumon, kiai itu kerjaan dunia itu hanya sekedar gak mencapai lah kalau 50%. Kiai itu, ulama itu, kerjaan dunia itu paling 30-40%. Yang lainnya murni urus agama. Tapi gak suki kan? Tapi ada uang yang sedina sewi ngurusi dunia. Dan itu ngontor orang kuat. Itu, karena ini derajat. Namanya Akdomun Darojat Indoko. Akdomun Darojat dan Indoko. Orang yang diagungkan derajatnya di sisi Allah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Siapa dia? Ulama. Titik. Wis ketemu. Wes kalau dia bandingkan awal itu, bila larang apa-apa ni kan? Jadi dia melayu, alah saya tetap ada tamu, saya nak menjalut tonggo, saya nak sempur, subhanallah. Ingin pun mengampai, alhamdulillah. Kalau membangun mengasuh pondok pesantren ini sejak tahun 93, mulai awalan walaupun sempurnanya. Allah sempurna total mengurusi santri yang mungkin ini sejak mulai tahun 1999-2000. Tapi saya pegang mulai tahun 1993 sampai tahun 2020. Berarti kontinu 93 sampai 2020. Ini tentang 27 tahun. Berarti kan sumpi ngeten lho, saya mati juga. Wis 27 tahun. Wajar kalau hari ini usia saya sudah 55 tahun. Karena bujang saya adalah sepuhnya Mbah Yai Jamaluddin Al-Bustami. Mulai agak sepuh. Begitu beliau sudah nikah, sudah mulai penyakit. Kemudian saya punya anak dua, bayi jamaah sudah jalan keluar. Ya, ya malum sudah makin sepuh. Nah ini ku, sing keluar darinya, sing keluar lakoni, ngajari kiai, kalau piambak nih. Walaupun kau gak pernah jadi sumbernya kiai, tapi keluar ini pelatihnya kiai
wis sering ngobrolnya kayak kaitannya kali acara muktamar, acara halaqoh, acara nopo wis ngeladeni kiai perjalanan kula saestu perjalanan kula lah mudah-mudahan berkah dengan ngeladeni kiai Gusti Allah ngangkat derajat dengan itu pesan kula sing ikhlas sing barokah musyawarah bareng-bareng ketemuannya tertinggi saling mengenal menjadi anak pertemuan. Nanti pada waktu muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung ada sekumpulan para khatibul auliya wal ulama. Kumpulkan. Iki kene nyawa iki iki kumpulan super-super ulama iki gimana? Omongnya banyak di pada arti kan khatibul auliya. Oh iya. Jelas punya kekuatan, punya persatuan. Jadi ora kok sing siji nek ono, sing siji nek ono, ora mesti kan. Nah, ini hebatnya persatuan. Apalagi mungkin ada program pertemuan ulama-ulama internasional ayah saking Habib Lutfi kegiatan sing direncanakan di Lampung. Nah, dengan yuk bareng-bareng kita kadir ulama kadir kiai. Insya Allah ulama-ulama di Lampung jadi berkah semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Niku mungkin sing kula sampaikan dengan terus sing terakhir. Dengan lagu Heran Fatihah Harun Kiai Umbi Matan dia pokoknya dengan lagu Heran Fatihah Harun Kiai pokoknya setiap sambian sholat sing sambian Fatihah utama itu waktu kali sambian Harun Kiai Umbi. Jadi sahusin kandung Nabi ulama apa sahabat Nabi Syahabdul Qadir Jilani kemudian sinten-sinten ponco lari wong tua lulus sambian lan gurumu utawa ulama'mu sing kok radin terus sampean sambung batin dan sampean sambung batin dohiri sampean pun sambung batin sampean sambung dikala mengko sampean nopo kas nopo delalah ya Allah ne matur suwun kadungane berkah kowe dungane mandi nopo karena sampean sambung batin Fatihah wis gak apa khususan larugi wa jasati bae a Sembilan puluh sembilan, Al-Fatihah. Senang, khususnya melalui wajah satu bapak ibuku harus tinggal yang Al-Fatihah. Pon, niku ojolah dari Al-Fatihah. Oh, sambung. Karena ulama itu yang paling kuat hubungan dan batin. Mungkin kan, ulama tentang itu ini, buat tahu ulama tentang itu ini. Kaya enggak mungkin lah ulama enggak tentang itu ini, walaupun capek ada tanggung sholat orang berkangat ini masih tanggung. Tangi lah tidur walaupun dia turu maupun masih tangi. Iku biasanya mesti Fatihah kalau santri kalau ngomong sendiri. Iku mesti nyambung terus tuh. Jadi saya kalau rasa ke kata dia, saya kalau rasa ke sambung Fatihah itu luar biasa. Mudah-mudahan berkah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iku matur suwun. Monggo kita Fatihah. Kemudian doa bersama mudah-mudahan nopo sing dengan niat berkah temriki lek kurang nopo kemawon kula nyuwun pangapunten atas nama keluarga besar pondok pesantren Al-Islah lan nopo yang adik kula sing kaya duda undang njenengan kumpul temriki bapak tinjau pangapunten mudah-mudahan dadi barokah nggih dadi barokah dadi manfaat. Kuala cerita dari pondok ahli kecil angkringan ibu besok sudah diurut luar biasa. Kuala ingin buat terkira iso bangun di bucah-bucah ini ibu terkira ini berkah dungane poro kiai dan ulama berkah dungane kiai dan ulama ibu mawar alhamdulillah ibu alamin بالبركه والكرامه شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعه نبي محمد باذن الله وعند الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ان الله غفور رحيم الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي اعطني محبتك ومعرفتك
Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habibullah, assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah, assalatu wassalamu alayka ya Muhammad ibn Abdullah. Assalamu alaykum ya jami'al khulafa'i rasyidin sayyidina Abu Bakar Umar Utsman radhiyallahu anhum. Assalamu alaykum ya jami'a awliya Islam, assalamu alaykum ya jami'a awliya Allah fi Jawa wa Madura wa Sumatra. Assalamu alaykum ya jami'al malaikatil muqarrabin Jibril Israfil Mi'raj. Assalamu alayka ya sayyidina sultani awliya Sya'bu Qadir Ajilan. Assalamu alayka ya Syekh Maulana Muhammad Bahauddin An-Naqsaudi Al-Khalidiyah. Assalamu alaykum ya abina wa ummina. Assalamu alaykum ya masyayikhina wa masyayikhihim ya Allah. Lidhi da'illah wa liqadu'ina hawaidina wa bishafu'ati rasulillah wa biwasilati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ya sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hajatina hajatikum ya Allah. Hajat kita sekalian, hajat jamaah fi hadzal majlis, hajat dunia, hajat akhirat ya Allah. Hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah, fi dini wa dunia wal akhirah, biniyatin salihah wa bibirril walidain, biniyatin salihah wa bibirril walidain, wa bibarakati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bibarakati sayyidina wa nabiyina Ibrahim alaihi salam, wa bibarakati sayyidina wa nabiyina Ismail Allahumma ya kafiyal bala'ik nal bala'ob nal uzulihim nas sama'a
Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya وعبنا وعبنا وجدي وجدنا وجدتي وجدتنا أخوان وأخوان وأخوات وأخواتنا وأستاذ 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 ولأولادي وأولادنا وذرياتي وذرياتنا وعلي بيتي وعلي بيتنا وعلي جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من هذه البلاد لا إله إلا الله محمد رسول الله من مشارق الأرض ومغاربها ويمينها وشمالها وفي البرنا والبحرها شيء من الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف ببركاته بسر المرحوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ببركاته بسر المرحوم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد